Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. PKR bela orang kaya, berkempen pun naik helikopter, kata Sanusi. Rakyat digesa tidak terpedaya dengan retorik politik kerajaan campuran yang kononnya membela rakyat susah, walhal realitinya mereka hanya membela orang kaya, kata Datuk Seri Muhammad Sanusi Madno. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional berkata, PKR sebuah parti yang takut kepada orang kaya dan bukan pembela orang miskin dengan memberikan contoh penggunaan helikopter semasa berkempen dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Dia takut kat siapa? Dia takut kat siapa? PKR ni takut kat dia takut kat orang kaya. Hari ini jadi kerajaan kononnya nak bela orang miskin. Tuan-tuan, mereka ni membela orang kaya. Di peringkat negeri, peringkat persekutuan, mereka bukan pembela orang miskin. Mereka berkawan dengan orang kaya. Pasal itu ketua dia, kempen pilihan raya naik helikopter. Ada siapa lain di Malaysia yang naik helikopter masa kempen? Beritahu kat saya, katanya semasa ceramah himpunan jentera pilihan raya di Padang Awam Guar Cempedak malam tadi. Sanusi juga mempersoalkan siapa menaja penggunaan helikopter itu untuk digunakan bagi tujuan berkempen untuk Pakatan Harapan sebelum ini. Siapa taja helikopter dia? Orang kaya? Dia berkawan dengan orang kaya. Hari ini dia kata nak menoktakan kemiskinan. Dia tipu. Pasal kawan-kawan dia semua orang kaya, katanya lagi. Untuk rekod, semasa kempen PRU15 lalu, tular beberapa gambar dan video seorang pemimpin PH menggunakan helikopter untuk tujuan menghadiri program politik. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah itu berkata, kerajaan campuran sehingga sekarang menunaikan janji mereka untuk meringankan kos sara hidup rakyat dan sehingga hari ini tiada sebarang langkah proaktif yang diambil untuk menangani isu dihadapi rakyat.